Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, secara blak-blakan membongkar alasan dirinya hengkang dan meninggalkan Prabowo Subianto. Cak Imin mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa Prabowo tidak akan menunjuknya sebagai cawapres. Firasat itu muncul setelah kubu Prabowo tiba-tiba mengganti nama koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Pernyataan itu disampaikan oleh Cak Imin dalam pidato politiknya di Pondok Pesantren Al-Aqobah, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada Minggu, tanggal 10 September. Diceritakan bahwa awalnya, PAN, Golkar, Gerindra, dan PKB berkumpul di acara ulang tahun PAN. Tiba-tiba, nama koalisinya sudah diganti menjadi Koalisi Indonesia Maju. Dengan perubahan nama tersebut, koalisi yang sudah lama terbentuk antara Prabowo dan Cak Imin bisa dikatakan berakhir. Kemudian, setelah pergantian nama koalisi, Cak Imin menemui seorang pemimpin partai politik rekan koalisi. Namun, Cak Imin enggan menyebutkan siapa sosok yang ia temui itu. Ketika bertemu, Cak Imin menyampaikan bahwa dirinya sudah memiliki firasat bahwa tidak akan ditunjuk oleh Prabowo sebagai cawapres. Cak Imin merasa posisinya sebagai cawapres Prabowo berada di ambang ketidakjelasan. Cak Imin lantas menghitung suara koalisi pendukung Prabowo, dan hasilnya menunjukkan bahwa Prabowo tetap berada di atas 20%, meski tanpa kehadiran PKB. Pada akhirnya, Cak Imin memutuskan untuk pergi dari koalisi, lantaran mereka membutuhkan posisi cawapres. Sobat Ini Info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.